Aishah buat pendedahan pergolakan rumah tangga kerana tidak mahu menimbulkan apabila bersama lelaki lain dalam urusan kerja. Foto IG Aishah. Kuala Lumpur, penyanyi lagu Janji Manismu, Aishah, 56, mengakui tidak tinggal sebumbung dengan suami sejak 3 bulan lalu selepas 5 tahun melayari bahtera rumah tangga. Enggan mendedahkan secara terperinci punca pergolakan rumah tangga, Aishah atau nama sebenarnya, Wan Aishah Wan Arifin reda dengan takdir yang tertulis buatnya. Benar, kami sudah berpisah, cuma talak belum dilafazkan. Kami sudah tinggal berasingan, sejak 3 bulan lalu. Tiada siapa berkahwin untuk bercerai. Saya juga mengimpikan perkahwinan keempat kekal hingga akhir hayat. Jadi, usah ditanya apa punca perpisahan ini. Saya tidak mahu menuding jari kepada sesiapa. Anggap sahaja antara kami sudah tiada jodoh, katanya secara eksklusif kepada BH Online. Tambah penyanyi kemaafan dendam yang terindah ini, bukan niat mahu membuka pekung di dada apabila berkongsi kisah keruntuhan rumah tangga. Aishah bersyukur memiliki dua cahaya mata, Arman dan Azhad yang menjadi penguat semangat berdepan dengan ujian hidup. Foto IG Aishah. Namun, Aishah berkata, dia perlu berbuat demikian untuk mengelakkan timbulnya fitnah pada kemudian hari. Jika boleh, saya tidak mahu kisah rumah tangga jadi tatapan umum. Namun, saya akan menerima kesannya hanya kerana saya seorang selebriti. Saya memang memberi sedikit bayangan menerusi hantaran dimuat naik dalam laman Instagram IG. Mana yang tahu, tahulah. Pengakuan dibuat selepas saya berfikir panjang dan tidak mahu timbul fitnah jika ada melihat saya bersama lelaki lain dalam urusan kerja. Siapa tidak sedih melihat mahligai yang dibina berantakan? Tetapi, saya akur dengan ketentuan Tuhan, katanya. Bagi juara program reality, Gegar Veganza musim keempat itu, dia sudah boleh terima hakikat dan ingin meneruskan kehidupan. Saya bernasib baik mempunyai dua cahaya mata, Arman Azhari dan Azhad Ahlami yang menjadi penguat semangat. Saya tidak mahu menoleh ke belakang dan mahu fokus dengan kerjaya. Single baharu akan dilancarkan pada Disember ini, katanya. Pada 2017, penyanyi bervokal mantap ini mengakui sudah berkahwin kali keempat, namun, enggan mendedahkan butiran lanjut mengenai perkahwinannya itu. Kongsikan kepada keluarga dan rakan anda.